Alhamdulillah. Saya sangat bahagia pagi ini bisa berkunjung ke Universitas Selamat Jati ya. Kami rombongan dari Universitas Zakat di Kerajaan Yordania. Antara Indonesia khususnya Asyafi'iyah dengan Yordania ini memiliki hubungan yang sangat erat. Tentu yang mulia Dr. Mahmud ini sebagai owner dari perusahaan Zarka di bidang pendidikan, baik pendidikan nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi di Universitas Zarka. Sungguh hari ini kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sangat bergembira atas kedatangan yang mulia beserta rombongan pada kesempatan pagi yang penuh dengan barokah ini. Nahnu suada jidan haitsu nurahibikum di jami'at Asyafi'iyah Islamiyah wa nasrullah ala hadhihi ziyarah mubarakah bismillah. Amma baramiyuna al-yawm astaghfirukum al-ahuna antara Indonesia khususnya Asyafi'iyah dengan Yordania ini memiliki hubungan yang sangat erat secara batin dan juga secara kerjasama. Ya. Salam. Saya sangat bahagia pagi ini bisa berkunjung ke Universitas Selamat Jati ya. Kami rombongan dari Universitas Zarka di Kerajaan Yordania. Wasaiduna bihaqau tahlil hadhi wa jannaha mundu wusulina ila Indonesia walimaba. Tentu kami sangat senang dan bahagia sambutan yang hangat dari Universitas Selamat Syafi'iyah untuk kedatangan kami di Jakarta ini, kemudian berlanjut sampai sekarang dan insya Allah sesudah. Bidayatan halisah Dr. Mahmud Abu Syairah, malik wa muassis Jami'at Zarqa wa Syarikat Zarqa li ta'lim wal istithmar ala tawadun fi hadha sarh al-ilmi al-arif. Tentu Dr. Mahmud, beliau sebagai CEO atau pemilik dari Universitas Zarka dan juga perusahaan Zarka untuk bidang pendidikan dan pelatihan, juga sangat terima kasih atas sambutan yang hangat dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika dari UIA. Hai, terima kasih Dr. Mahmud Al-Syairah, Malik Abu Ibn Madaris, جامعة الزرقاء المدارس الوطنية والمدارس الدولية إضافة إلى جامعة الزرقاء إضافة إلى الكلية التقنية التي تملكها الشركة. Tentu yang mulia Dr. Mahmud ini sebagai owner dari perusahaan Zarka di bidang pendidikan, baik pendidikan nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi di Universitas Zarka. Kama annahu
itu beliau adalah penyokong utama ya, perusahaan ini dan juga aktivitas kegiatan universitas. Beliaulah pendana utama kegiatan kami di universitas. Wallahu haris ala yang ta'awun ma bain al-jami'ah wa al-quwan al-mukhtalif al-jami'at al-mukhtalifah di duwan al-mukhtalifah untumniha Indonesia umatil hadhihi ziyara juzuh min ta'awun al-tawqiyah ma'adab al-jami'at Indonesia. Beliau sangat konsen ya untuk membangun kerjasama dengan berbagai universitas di dunia ini, salah satunya adalah Universitas Al-Shafiyah yang hari ini kita berkunjung ke Al-Shafiyah. Ini sebagai perwujudan kerjasama antara Yordania dan Indonesia yang diwakili oleh Universitas Islam Al-Shafiyah. Jami'ah Az-Zarqa terkawan dari 15 kuliah. Universitas Az-Zarqa terdiri dari 15 fakultas. Ia terdapat di kuliah kedokteran. Ada fakultas kedokteran. Dan kuliah ilmiah. Fakultas sains. Dan kuliah insan. Humaniora, fakultas humaniora. كما أن الجامعة تقوم على أساس البحث العلمي كعنصر أساسي من عناصر الجامعة. Tentu universitas kami penelitian ilmiah merupakan konsentrasi utama dalam aktivitas akademik kami. الجامعة تقوم على 62 برنامج. Kami memiliki 62 prodi. 44 برنامج درجة البكالوريوس. 44 program S1 18 program pasca sarjana adapun jumlah mahasiswa kami ada 16.000 dan lebih dari 500 dewan pengajar atau dosen. Kami telah berfikir naik kalau kita perlu di tugas full profesor. Nah, full profesor, ustaz, oh, profesor, ustaz, iya. Yeah. Kam, ilmiah? 120% min a'dha'i tugas. Jadi 20% dari dewan dosen adalah profesor. Kami telah berfikir 40% min rukbah ustaz masyarakat. 40% adalah lektor kepala. Kadzalik kita wafar manis itu al-baqiyah wa hiya 40% min rukbah ustaz musa'ad. Sedangkan 40% lagi ya lektor ya. Ya tak tajul di sana. Itu adalah jami'ah Az-Zarqa, akbar jami'ah khassa di Lubnan. Universitas Az-Zarqa merupakan universitas swasta terbesar di terakhir kami sangat bahagia dengan sambutan yang hangat yang luar biasa menerima kehadiran kami dan kami sangat berharap mudah-mudahan penandatanganan yang nanti kita akan lakukan bisa ditindaklanjuti di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Tentu hari ini adalah satu hal yang sangat bersejarah bagi kedua kampus dan kita nanti juga akan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding yang akan kita tanda tangani dan mudah-mudahan kita segera memfollow up dengan Memorandum of agreement-nya nanti dan juga kami insya Allah juga ke depan akan bisa menindaklanjuti untuk berkunjung ke Jordan. Yurtabar Adaliyum Yaman Tarifiyen di Jamiatik di Jordan wa Koban Sa'amati Adan Nafadil Muzak Jurat Safahu Bainana wa بعد أن تم توقيت هذه الاتفاقية طبعاً سنواصل في تنفيذها بقدر الإمكان سواء كان نزول جامعتكم للأردن
لتنفيذ ما سيتم توقيعها بعد قليل بإذن الله. أهم وأهم من ذلك كله هذه الوراثة من جدي وكذلك من والدتي لكي أستمر في رعاية الوالد بإشرافها، هذا أهم كل شيء. Tapi saya ingin jelaskan juga di sini, saya ingin perkenalkan ini Pak sebelah Pak Murodi ini Profesor Dr. Mas Duki sebagai Rektor Universitas Islamah Syariah. Beliau ditemani oleh jajaran rektorat, para wakil rektor yang hadir pada hari ini dan juga ada guru besar yang hadir dua orang di sini kebetulan bisa hadir Pak Profesor Dr. Zainul Bahar Nur yang juga pernah menjadi duta besar kita di Jordania dan juga Profesor Dr. Daud Rashid. Yurafiku Raisa Jamia dan Ustaz Nur dan Ustaz di Kuliah Hukum Pidana Syariah wa kana safiran asfar di Mamlaka Kerajaan Hashimiyah dan juga Bapati Aidan Ila Profesor Daud Rashid dari Asyad Misra Asasi Bapak Masih. Okay. Baik, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah ini didirikan oleh kakek kami, Kiai Haji Abdullah Syafi'i pada tahun 1933. Wa sa'arid Allah mahum lam hatan fasiratan al-mu'assasa Asy-Syafi'iyah alladhi assasaha al-mahum Kiai Abdullah Syafi'i di'an al-Husmiyah wa Asyraf waktu tiap jam al-Husmiyah Fangsa di asas hati di al-muasasa hatta wafat Allah di alam al-Husmiyah Fangsa Atil wa Fangsa Syahadiyya Tawar al-Marhumah Sadiqah al-Hamimah di Profesor Dr. Gaidah wa Satwa Silhadi Lili Maria. Lili walat almarhum maratin wizara syu'uni al-mar'a fi tatra fi asad Soeharto wa kadarika fi asad rahis Habibi fi syu'uni al-mar'a wa Profesor Dr. Gaila Syahidatul Hayat fi hadir munasabah al-karimah fi al-Alpin wa Nasya Allah di okay, first of all, before we would like to see the performance of our
seems to have a welcome speech from Professor Dr. Delaney Firdaus, as the chairman of this orphanage. Thank you.